Saat memasuki kawasan wisata air terjun Saluopa ini, para pengunjung langsung dimanjakan dengan keindahan alam dikelilingi pepohonan serta suara gemericik air terjun. Air terjun Saluopa ini terletak di Desa Tonusu berjarak 12 km dari Tentena, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso. Cukup membayar Rp5.000 saja, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan dari air terjun ini. Air terjun Saluopa ini memiliki keunikan tersendiri. Terdapat 12 tingkat dan terdapat kolam untuk menampung air yang dapat digunakan pengunjung untuk berendam. Untuk menuju setiap tingkatannya, telah disediakan tangga untuk memudahkan para pengunjung menikmati setiap tingkatan air terjunnya. Sarifa misalnya, salah satu pengunjung yang rela menempuh perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari Kota Palu hanya untuk menikmati keindahan air terjun Saluopa. Sangat indah air terjun Saluopa ini. Saya kan baru pertama kali datang. Nah, saat datang sini saya melihat pemandangannya sangat indah. Dan kelilingi pohon-pohon yang indah, udaranya masih segar, sejuk. Terus kita juga akan dikelilingi dengan air terjunnya yang ada sekitar 12 tingkat ya. Tidak hanya wisatawan lokal yang berkunjung ke objek wisata ini. Dari wisatawan asal Swiss ini sudah sebulan berada di Sulawesi Tengah untuk berjelajah wisata. Sebelumnya Dasi sudah berkunjung ke Ampana dan Poso. Saat ini Dasi berada di Tentena untuk menikmati keindahan air terjun Saluopa. Where do you come from? Switzerland. Switzerland. How long have you been? We're here for 1 month. 1 month? 1 month. 1 month. 1 month. It's first time or? First time in Sulawesi. Yes, beautiful. We go up there. It's beautiful? Yes, very beautiful. Apalagi destinasi wisata air terjun Saluopa merupakan objek wisata unggulan dalam gelaran Festival Danau Poso tahun ini. Tim Liputan, Kompas TV, Sulawesi Tengah.